Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa mawalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada kita. Pada kesempatan ini Allah memberikan hidayah, kekuatan dan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Seperti biasa pada hari Selasa ba'da zuhur, kita akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Kita akan menerjemahkannya dan mentadaburinya. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membacakan salah satu surat, yaitu surat Al-Ghasiyah. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية apakah sudah sampai kepadamu berita tentang الغاشية الغاشية ada nama lain dari يومul قيامة hari kebangkitan disebut الغاشية yang artinya meliputi karena kesulitan, kesusahan, kepedihan, kegalauan, kengerian itu meliputi semua orang yang dibangkitkan pada hari kiamat. Oleh karena itu nama lain dari yaumul qiyamah adalah al-ghasyiyah. Dalam ayat ini Allah menggunakan gaya bertanya. Tentunya makna yang pertama adalah bertanya, sudahkah sampai kepada kita al-ghasyiyah? Berita tentang bagaimana nasib manusia pada hari al-ghasyiyah, pada hari kiamat. Yang kedua, sesungguhnya Allah memberikan informasi. Pertanyaan ini adalah mengawali sebuah informasi. Bagaimana nasib kita, nasib seluruh manusia pada hari kiamat. Dan yang ketiga, kalau yang sering membaca ayat ini, surat ini, terutama hari Jumat atau pada hari-hari Id, ini biasanya merupakan bacaan yang biasa dibaca pada rakaat kedua. Pertanyaan ini adalah mengingatkan kembali, jangan sampai lupa bagaimana nasib manusia pada hari kiamat. Dalam surat ini ada dua kondisi atau nasib manusia yang digambarkan dengan wajah. Ada wajah yang tertunduk inak dan ada wajah yang berseri-seri bahagia. Karena wajah adalah perwujudan dari apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi dua bagian, dua macam kondisi yang dialami oleh manusia pada waktu itu. Dan ini adalah satu informasi yang amat penting harus kita ketahui, karena semua kita akan melewati masa atau waktu tersebut. Yang pertama Allah sebutkan sebagai wujuhu yawma idzin khasyi'ah, yang wajahnya tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina, di samping hina dia amilatun nasiwa, lelah yang luar biasa. Lelah yang sangat melelahkan, karena begitu manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan wujud seperti yang disampaikan Allah, wa nusyiakum fi ma la ta'lamun. Ketika dibangkitkan manusia itu dalam wujud yang kita tidak tahu, bisa saja lebih baik, bisa saja lebih buruk dari kondisi yang kita miliki pada hari kiamat, tergantung amal kita masing-masing. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang merangkak, ada berjalan dengan perut, ada yang dengan muka tersungkur. Dengan perjalanan yang begitu lama, entah berapa bulan, entah berapa tahun, entah berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibayangkan lelah yang luar biasa yang dirasakan oleh orang tersebut.
Dan orang tersebut yang Allah gambarkan di sini adalah gambaran bagi orang yang kafir pasti ya. Bagi orang musyrik itu pasti, bagi orang munafik pasti. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut juga orang-orang yang mujrim, orang yang durhaka, orang yang fasik. Itu dijamin wajahnya adalah seperti ini. Mudah-mudahan kita yang terbiasa dengan sholat berjamaah, dengan patuh mengikuti perintah Allah, terhindar dari wajah yang semacam ini. Orang tersebut sudah lelah kemudian diponis masuk neraka yang panas. Minuman yang disediakan adalah minuman yang mendidih, dan di titik didihnya lebih tinggi daripada titik didih air di dunia. Tetapi karena sangat haus, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqiah, "Fasyaribun syurbal him," mereka minum bagaikan binatang ternak yang sudah tidak memikirkan lagi panas. Demikian juga laisa lahum tu'amun illa min dharir. Makan bagi mereka adalah duri, pohon yang tumbuh di neraka yang disebut duri. Kalau dalam bahasa Indonesia, duri adalah dari dharir. Inna ladaina ankala wa jahima. Dalam Allah, waktu amal dah gusotiu, wada ban alima, dimakan di dalam neraka itu ada waktu amal dah gusoh, makanan yang penuh dengan duri. Itulah nasib yang mengerikan. Ini digambarkan supaya kita memang ada rasa takut, khauf terhadap Allah, khauf terhadap adanya azab Allah yaitu neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Sudah barang tentu makanan semacam itu tidak akan membuat kenyang dan tidak akan membuat gemuk. Itu nasib yang dialami oleh satu golongan manusia pada hari kiamat, pada hari Al-Ghashiyah. Di sisi yang lain ada wajah-wajah yang dilukiskan Allah sebagai wujuhi yawma'itin na'imah. Ada manusia yang wajahnya berseri-seri penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu orang yang semacam ini dan orang yang beriman dan beramal saleh. Karena parameter untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah hanya garis besarnya dua, iman yang tebal dan amal saleh yang banyak. Kenapa mereka berseri-seri penuh dengan kebahagiaan? Karena li sa'iha radiyah. Dia puas dengan apa yang sudah dilakukan di dunia. Ketika kita di dunia tidak ada bedanya orang yang sholat dan tidak sholat. Orang yang sholat di rumah dengan orang yang sholat di masjid. Orang yang suka baca Quran dan tidak mau baca Quran. Sama saja barangkali, bahkan mungkin orang yang tidak sholat bisa saja menemukan kesuksesan. Tapi di akhirat baru akan mengetahui bahwa yang dilakukannya adalah membuat dia puas. Puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berseri-seri mukanya. Orang yang kedua, kelompok yang kedua ini fi jannatin 'aliyah, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, mudah-mudahan kita husnul khatimah, dan kalam terakhir yang kita dapat ucapkan di akhir kehidupan ini adalah qaul la ilaha illallah sebagai penutup dari ucapan kita. La tasma'u fiha laghiyah, di dalam surga tidak ada kata-kata yang menyakitkan, yang tidak berguna. Kalau di dunia ada ucapan yang baik sekalipun pasti ada bosannya, tetapi di akhirat sudah kata-kata yang indah dan baik, tetapi tidak akan pernah bosan mendengarnya, seperti halnya tidak akan pernah bosan dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Fiha ainun jariyah, di dalam surga ada mata air yang mengalir, yang di dunia pun membuat indahnya suasana. Jangankan di negeri Arab yang gersang, orang kita di Indonesia juga senantiasa mencari, mendengar gemericik air, air mengalir di tengah taman dan selanjutnya, itu membuat indah suasana. Fiha sururu marfu'ah, surur adalah matras, bisa untuk tidur, bisa untuk duduk, dan matras tersebut kualitasnya baik serta tebal ukurannya. Wa aqwabu mawdu'ah, dan piala-piala yang sudah tersiap disiapkan untuk minum setiap anggota masyarakat manusia yang jadi penghuni surga dengan ukuran yang selalu menyesuaikan dengan keinginan sang peminumnya. Begitulah
yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Insan. Wa namariqu masfufah, bantal-bantal yang sudah tersusun dengan rapi, bisa untuk bersender, bisa untuk tidur-tiduran. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani yang sudah terhampar. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah satu ilustrasi, satu lukisan yang pasti terjadi. Karena walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq, Quran yang diturunkan kepadamu dari Allah adalah haqq, lakinna aktsara an-nasi la yu'minun, tapi sebagian besar manusia tidak beriman, tidak mempercayainya. Segmen berikut dari ayat dari surat ini adalah bergaya bertanya lagi dengan tujuan sesungguhnya memerintah menyampaikan perintah kepada kita. Ilustrasi tentang orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, mujrim, tetapi balik bagi kita adalah sebuah perintah. Pertanyaannya adalah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah orang yang wujuhu yaumaidin khasyi'ah, itu ketika di dunia tidak pernah memperhatikan bagaimana unta dijadikan. Unta di sini lambang dari makhluk hidup. Di ayat lain Allah memperhatikan bagaimana fi anfusikum afala tubsirun? Bagaimana luar biasanya sistem ciptaan Allah dari semua makhluk hidup, termasuk yang ada diri pada diri kita. Bahkan kalau kita kenal diri dengan luar biasanya Allah ciptakan pada diri kita, maka kita akan mengenal siapa pencipta kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, pasti akan kenal dengan pencipta diri. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan bagaimana, apakah mereka tidak pernah memperhatikan bagaimana langit ditinggikan? Ini juga bercerita, bertanya, tapi ini perintah kepada kita supaya kita memperhatikan bagaimana ciptaan Allah, bagaimana langit. Allah sendiri dalam surat Ar-Ra'd menyampaikan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawna, Allah lah yang meninggikan langit dengan tanpa tiang yang kau lihat. Jadi ini perintah untuk kita agar senantiasa untuk meningkatkan keimanan, perhatikanlah langit, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Wailal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung yang begitu besar dengan teknologi apa bisa ditancapkan, gunung itu bisa dipindahkan. Dan gunung adalah sangat berguna bagi keseimbangan perputaran bumi dalam porosnya, sehingga tidak terbolak-balik, tetap konsisten dalam porosnya dan tetap berputar pada falaknya dalam setahun mengelilingi matahari. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Wa huwa alladhi maddal ardi wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Di ayat yang lain Allah menjelaskan, dialah Allah yang meratakan bumi dan menjadikan gunung serta sungai-sungai padanya. Bagaimana bumi dihamparkan? Secara sains kita sudah mendengar bahwa bumi adalah bulat, tetapi tidak ada kemanapun kita pergi dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya kita berkendara, pasti yang kita rasakan senantiasa dalam hamparan. Jadi bagaimana perhitungan yang sangat presisi seperti itu, bulat, tapi kita merasakan tidak pernah bahwa ini dalam sisi mana, tetapi selalu kita akan merasakan berada pada hamparan bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah satu kunci-kunci klu-klu bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita. Perhatikan makhluk hidup, perhatikan langit, perhatikan gunung, perhatikan bumi. Kalau itu kita kenali, pasti ada satu pencipta yang maha, yang tidak mungkin ada satu makhluk Allah yang mampu menciptakan itu semua. Kemudian Rasul pada segmen selanjutnya, Rasul mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul, memerintahkan kepada Rasul, fadzakir, ingatkan manusia, ajari manusia, ajak manusia ke jalan yang benar. Tetapi Allah mengingatkan, innama anta mudzakir, tugas kamu hanya menyampaikan ajaran, mengingatkan. Bukan memaksa, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama untuk memeluk agama Islam. Wa man syaa'a falyakfur, kata Allah, siapa yang mau kafir silakan, wa man syaa'a falyu'min, siapa yang mau mukmin silakan. Tugas Rasul, innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaytir, kau tidak diberikan otoritas untuk memaksa.
Ya, Rasul pun yang begitu agung dan mulia tidak berikan otoritas untuk memaksa orang menjadi pemeluk Islam. Demikian juga kita dalam menjalankan pesan-pesan terbaik untuk keluarga, untuk teman, tetangga. Tentunya prinsip ini yang harus dipegang. Wa man ahsana qawla mimman da'a ila Allah. Kita hanya melaksanakan suatu kata yang paling indah di muka bumi adalah satu ucapan yang mengajak orang-orang kepada iman kepada Allah dan berbuat kebajikan. Kapanpun dengan cara kita masing-masing, kita tidak boleh lupakan itu. Pada keluarga, anak, istri, pada tetangga, pada siapapun yang bisa kita sampaikan dengan metode, dengan gaya masing-masing. Kenapa Rasul tidak berikan otoritas untuk memaksa? Karena di balik itu hidayah adalah milik Allah, dan bagi orang yang tidak peduli, bahkan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada informasi yang disampaikan Al-Quran yang Allah jamin sebagai yang hak dan pasti akan terjadi, maka itu urusan Allah. Illa man tawalla wa kafar. Jika ada orang yang berpaling dan tidak mempercayai kamu wahai Muhammad, tidak mempercayai ayat-ayat firman-firmanku wahai Muhammad, fayu'adzibullahul azabal akbar. Itu tugas Allah. Mengazab adalah tugas Allah. Karena ketahuilah bahwa semua manusia, inna ilaina iyabahum, semua akan kembali kepada kul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan bahwa Allah sudah menugaskan malaikat maut untuk menjemput kalian, kemudian akan kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Dan setelah dikembalikan kepada Allah pada waktu al-ghasyah, akhirnya sebelum diputuskan pengadilan surga atau ke neraka, maka kata Allah, inna alaina hisabahum, kami akan menghisab, kami akan menentukan dia apakah dia akan masuk neraka, apakah dia akan masuk surga. Hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan Allah dengan membaca surat ini Allah kasih hidayah, Allah kasih kita istiqomah, agar pada akhirnya di akhirat nanti pada sesuatu yang pasti akan terjadi, kita akan digolongkan ke dalam kolongan wujuhu yawmaidzin na'imah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.